Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Sobi. Ini ada paketan baru datang. Ada yang inden toh? Pesan bukan inden, unit ready. Ya, ini bocap, teman-teman. Bocap predator. Kita mau ngecek dulu sebelum pengiriman ya. Meskipun ini sudah rapi sebenarnya packingnya, tapi ada request-request yang harus dipenuhi sebelum dikirim, minta di videokan terus pengecekan gitu ya. Ini wajib teman-teman, biar unit datang itu ya kita bisa memastikan bagaimana keadaan unitnya ya, nggak megur omongi tok loh, bukan katanya saja, tapi ya kita harus bisa memastikan unitnya layak pakai. Ini meskipun pakai kardus ya, tapi sangat rapi lho. Packingannya rusak. Oh ini lho. Kita buka. Ya. Ini terus pakai kardusnya, nggak usah dirusak loh, nanti biar bisa untuk packing lagi. Nah ini unitnya, ini berdat gripnya loh. Oh ini pegangan nih, terus ini favorit belakang ya. Oke ya, nih biar lengkap dulu. Terus ini ada cancel kokang ini pasti nih. Oke, upir upir Pak Elur. Oke kita buka ya. Nah, ini lihat kertasnya, bungkusnya tebel, menandakan ini untuk packingannya sangat diperhatikan meskipun pakai kardus ya, tapi ini aman lho. Hati-hati lho, nggo adem lho, tapi ini landep. Pisaunya tajam lho. Kita buka ini. Oke. Nanti kertasnya masih bisa dipakai ya, karena kertasnya utuh terus bagus, masih bagus. Nah ini dia penampakannya lor, penampakannya seperti ini ya. Nah, mantap, panjang laras 60 cm ini, mantap lor. Oke, kita pasang-pasang dulu ya teman-teman. Oh kelihatannya di dalam sini kan, tuh di dalam. Kita kasih tahu ini bisa dibuka lur, pasti di sini. Kalau saya mencari sesuatu kok nggak ketemu di mana-mana, pasti di sini. Nah itu kita dorong. Oke, oke, enak toh. Ini dia nih, oke. Buka dulu, ya. Ini baut-baut lur, ada baut. Nah ini cancel kokangnya ada di sini ini. Terus ini untuk pasang nih ya. Ini. Kita pasang dulu. Pegangan, kok pegangan? Apa grip? Ya. Seret gini.
Ribet ya lur, kayak ribet tapi enak ini. Terus untuk kelengkapan dari pabrik ya kayak gini lur, nggak ada apa-apanya. Nanti kita kasih bonus sendiri untuk teman-teman yang mau beli unit ini dari saya ya. Dari pabrik nggak ada. Oke, kita pasang dulu. Gini. Ini selain untuk apa tempat-tempat anu teman-teman, tempat-tempat baut seperti ini bisa untuk naruh mimis, cadangan mimis ya. Dulu itu seperti itu, kayak Innova ya. Innova itu yang kebo hijau dulu kan bisa dibuka seperti itu, gunanya untuk naruh cadangan mimis. Ini pir teman-teman ya, ada pir di sini. Oke, kita buka. Nah, ini pirnya. Terus kalian di sini kita buka. Ini adalah popor yang belakang untuk predator ya. Seperti ini. Penampakannya seperti ini teman-teman. Kita buka isi. Nah, ini dia. Ini sekalian ada setelan pirnya di sini teman-teman. Nah ini, ya. Ini kita masukkan dulu seperti ini. Terus ini dimasukkan seperti ini, kita pasang ya. Mohon maaf kalau ini saya potong dulu teman-teman, agak rumit. Nah, udah jadi teman-teman, ini tinggal reel mounting atasnya ya. Ini enak kayak ini, kalau ini masangnya juga enak, lebih gampang daripada popornya. Popornya ini juga belum kita setel, ini masih bisa muter-muter teman-teman, belum pas. Ini. Wah, bisa nih lur. Dia iki mungkin nih. Nih. Oke. Nah. Ini masangnya. Terus untuk ukurannya ini yang atas ini sudah 11 mili ya, langsung bisa untuk dipasang teleskop-teleskop biasanya teman-teman. Kalau yang ini spot seller. Oh, yang bawah juga ini. Ini kan setengah, ya setengah. 11 ya. Meskipun samain nggak pakai reel itu tadi, bisa dipasang ini langsung teman-teman. Ini gini ya. Masangnya langsung gini. Gini ya. Nah, ini tinggal pasang bautnya ini. Plak ngono. Pas bolongan enggak lur. Oh, bolongannya gini. Mohon maaf ini masangnya agak lama ya, lur. Saat oke, pasang seler. Yang gula kulik. Oke, kita putar lur ya. Nih. Mohon maaf kalau apa?
unboxing kayak rotor ribet. Oke, gini teman-teman. Nah, ini dengan kita pasang satu aja dulu bautnya ya, karena nanti kita bongkar-bongkar dikit. Nah, untuk spek unit ini tabungnya 500 cc teman-teman. Terus untuk kapasitas angin itu di pressure 2500 saja, nggak usah banyak-banyak teman-teman. Safety-nya ini kalau di sini kan 2700, tapi saya menyarankan 2500 saja ya. Mungkin nembak apa lur, ini wis wakeh tembakan lur. 500 cc pompa, pakai pompa manual, boyoke pedot. Oke. Gitu teman-teman, ini penampakannya. Terus ini blok chambernya sudah monolight ya, bukan pakai kuningan, ini pakai dural. Dan untuk laras, ini laras baja OD13, panjangnya 60 cm. Ini kalau sebenarnya nggak usah pasang cincin ini sudah bisa teman-teman. Ini kan sudah panjang ini, yang mengikat itu sudah panjang. Tapi karena kadang orang nggak yakin ya, takut larasnya goyang, dikasih cincin seperti ini. Kalau saya wes nggak usah kasih cincin, nggak apa-apa ini, karena sudah laras sudah masuk sini sangat panjang dan ini sudah kuat teman-teman. Ini penampakan dari bocap Predator ya. Nah, untuk ini grendelnya untuk antep ini, berarti ini untuk power besar ini. Nanti kalau untuk ngetesnya, saya nggak suka power besar, ngumpulin ke seluruh. Jadi nanti saya ganti per yang lemes dulu, cari akurasi yang pas pakai mimis apa. Dan ini bisa maju mundur lur ya. Ini oke, ini ya, ini bisa maju mundur ini popornya ini. Jadi kalau ingin pas bagaimana ya, kayak gitu ya sani. Oh, ngunci layak no. Oh, kita ngunci lur loh ini. Nah, ini kan terus dikunci gini, plek. Nah, gini kan bisa maju mundur kan. Nah, terus ini yang dipencet untuk majukan lagi. Set. Nah, gini enak lur. Kunci lagi. Oh, ini kurang anu. Nah, oke, wis enak telur. Ini udah ngunci ini. Terus untuk teman-teman yang suka blusukan ya malam, ini juga bisa untuk anu teman-teman, jangka waktu lama, karena kan ya tabungi gede lur. Jadi yo anginnya bisa banyak. Terus untuk jumlah tembakan kan pasti banyak kalau tabungnya gede. Nah, ini samping seperti ini penampakannya ya. Ini belum saya setel, ini masih goyang, masih belum kenceng ininya belum saya setel teman-teman. Nanti kita setelkan sekalian. Nah, ini gunanya kalau kita nggak ngecek yo kasihan nanti yang punya belum tahu pasti unitnya bagaimana bisa dipakai atau belum. Jadi harus seperti ini, pengecekan dulu ya. Oke teman-teman, terima kasih untuk video hari ini ya. Semoga nanti tes akurasi ya, coba mencobanya pakai mimis apa yang cocok, semoga ketemu yang bagus, mimis yang cocok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngawirah.